Ya oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RAW Motovlog. Dalam video kali ini saya akan membagi tutorial cara masang starter di GL Pro ya. Ini ya walaupun cuma satu orang yang request kan, tetap tak bikinin lah. Ya, jadi ini mau tak pasang starter nih punya aku ya GL Pro. Ini sudah spek up tiker naik sedikit lah gitu kan tiker. Jadi tapi kompresinya enggak padat-padat banget ya. Jadi ini starter. Nah, apa saja sih yang harus dipasang kalau GL Pro kayak gini dipasang starter? Nah, jadi ada unit starternya. Jadi ada apa namanya? Gigi starter, dinamo, magnet, terus itu apa namanya? Bak kopling, bak magnetnya, terus kabel perkabelan. Nah, untuk perkabelan sendiri ini kalian harus ada seperti ini ya. Switch kayak gini di gas spontan apa apalah terserah kan. Nah, setelah kalian membeli gas spontan seperti ini yang ada tombolnya ya, ya terserah sih mau, intinya ada saklar untuk starternya, bisa juga di sini, biasanya ada di sini kan. Nah, terus urutannya yaitu kan misal saklar ada dua kabel ya, ya yang satu itu kan yang satu ke kontak plus kontak dari plus kontak sini. Plus plus kontak sini, terus yang satu lagi ke bendik starternya ini. Nah, jadi kemarin sudah saya rakit ya untuk pasang starternya itu. Jadi ini kan kabelnya ada dua nih, dua cap. Ya intinya untuk menyambungkan lah itu kan. Yang satu ke kunci kontak nih dari sini ya. Nah, ini outputnya kunci kontak. Nah, ini outputnya kunci kontak di sini. Jadi kalau di kontak on baru ada arus di masuk ke anu ya, masuk ke sini. Nah, terus biar arusnya itu sampai ke bendik, jadi ini tekan lah gitu kan. Nah, terus bendik ini kan ada dua. Ya, ini kabel warna kuning leres apa ini merah sama hitam. Nah, yang hitam ini masa. Jadi terserah kalian mau ini yang hitam di body kemana. Tapi ini untuk percobaan tak kasih ke relaynya. Nah, sebenarnya bendik starter itu sama kayak relay ya. Relay 4 kaki kayak gini. Nah, itu udah ada videoku sebelumnya pasang relay ini kayak gimana. Jadi seperti ini, dan yang dua ini dia ini untuk menghubungkan sini ke sini. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau ini kunci kontak saya hidupin, ini sudah ada arusnya ya. Ini saya pencet akan bunyi. Nah, jadi ini bunyinya ini untuk menghubungkan arus listrik dari sini ke sini. Jadi ini kan besar-besar ya. Ini menyalahi aturan sebenarnya. Kabelnya nggak kayak gini, cuman ini untuk versi trial. Soalnya ini punya saudara saya kan, monternya masih medun, jadi starternya tak pasang. Terus dari sini plus, kalau mau aman itu dikasih sekring. Jadi sekring, ini kan ada sekringnya ini. Habis sekring keluar baru kasih ke sini. Tapi kalau nggak mau ribet ya langsung sih plus ini ke sini. Nah, yang ini ke starternya. Nah, sini. Ini, nah, ini sudah tak siapin kabelnya. Oke. Okay. Nah, jadi untuk pemasangannya hanya perlu ini ya. Ini gear penghantar starter. Terus ini kalau beli sepaket sama starternya ya. Ini. Terus dinamonya jangan lupa. Terus magnet. Nah, magnetnya yang ada one way-nya seperti ini. Nah, tips untuk biar sama ya. Jadi ini bobot antara magnet standar GL Pro sama ini beda ya, karena ini tambahan one way, jadi ini dibubut pokoknya diringankan lah gitu. Dan sudah dibubut pun ini masih berat ya, karena ini gabung sama ini. Nah, jadi ini wah, ini lebih berat lagi kalau dipasang starter. Jadi ya itulah, harus dibubut. Ini atasan enggak apa namanya, enggak ngempos ya, pasti masih bisa ngisi karena ini lebih berat dari yang standarnya ini. Nah, jadi cara pasangnya langsung dipasang aja di sini. Di ini pasangnya ini ya di apa namanya? Di depan seperti ini. Langsung pasang. Nah bro, ada. Di sini terus langsung dipasang magnetnya ya. Ini yang ada magnetnya. Udah seperti ini, langsung dibaut.
harus bisa muter ya yang belakang. Kalau nggak bisa muter jadi ada yang nggak soal gitu kan. Gigi sentriknya kurang ke sana kalau ini nggak bisa muter lah gitu. Jadi udah seperti ini. Dan selanjutnya ini dipasang. Ini yang kecil di sana ya. Jadi yang kecil di sini. Oh ini gitu ya. Hati ya. Ini gini kayaknya. Nah, terus ini ya dipasang. Nah. Terus udah jadi seperti ini cuman. Terus langkah terakhir ya ini pasang baknya. Oh, bentar. Nah, ini kalau saya mau mencoba starternya. Jadi ini sudah posisi terpasang. Jadi masanya sudah melu ya kan, melu mesinnya. Nah, terus kabelnya ini digadok ke plus. Nah, sebenarnya kabel ini enggak sinkron ya. Jadi cepat panas kabelnya kalau dikasih di starter. Jadi seperti ini. Nah, sebenarnya ini dikasih ke bendik sini dan yang ini ke starternya sini. Jadi seperti itu. Dan ini saya juga belum beli oli juga. Jadi nanti sudah saya beli oli, tak pasang, tak coba. Ya oke, jadi sekarang sudah tak pasang semua. Dan kalau pakai kabel kecil nggak kuat ya. Jadi tadi kobong kabelnya. Ya ora kobong neng, kemebul kabelnya. Jadi ya pokoknya harus pakai kabel besar gini. Ini nggak rapi karena ini cuma versi trial ya. Besok paling sebulan dicopot lagi. Oke, jadi pertama tadi nggak kuat akinya, soalnya nggak tahu tak pakai. Ya, jadi sekarang udah kuat. Ini. Yes, pokoknya sekali tombol aja ya ini. Ya oke, jadi seperti ini. Pasang starter di GL Pro yang belum ada starternya karena. Nah, jadi seperti ini, cukup sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang masih bingung dengan perkabelan atau pasang starter, bisa komen di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa subscribe-nya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.